Piala Dunia U17 2023 telah menginjak ke perempat final dan sejauh ini sudah ada 6 tim yang mengantongi tiket 8 besar. Perempat final Piala Dunia U17 akan berlangsung 2 hari, yaitu Jumat 24 November 2023 dan Sabtu 25 November 2023. Laga Spanyol versus Jerman akan jadi pertandingan pertama perempat Piala Dunia U17 yang digelar di Jakarta International Stadium pada Jumat 24 November 2023 pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Jepang dengan skor 2-1 telah membawa Spanyol untuk menghadapi Jerman. Sementara, Jerman memetik kemenangan tipis 3-2 atas Amerika Serikat untuk melaju ke perempat final Piala Dunia U17 2023. Lalu pertandingan kedua akan mempertemukan Brasil dan Argentina pada Jumat 24 November 2023 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Jakarta International Stadium. Dan di pertandingan terakhir, Mali dan Maroko akan berlaga pada Sabtu 25 November 2023 di Stadion Manahan. Kini masih ada tersisa 2 tiket perempat final Piala Dunia U17 yang akan diperebutkan oleh 4 tim, yakni Inggris, Uzbekistan, Perancis, dan Senegal. Inggris akan bertanding melawan Uzbekistan, sedangkan Perancis melawan Senegal. Dengan begitu, tim yang telah lolos di perempat final Piala Dunia U17 2023 adalah Spanyol, Jerman, Brasil, Argentina, Mali, dan Maroko.